Boleh tengok udang aku Kau boleh nampak Bila kau tarik, dia tegak macam tu geng. Dia tegak macam tu geng. Oh, wow, lucu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi geng. Welcome back to my channel, Datuk Channel, untuk meneruskan konten kita pada hari ini geng. Mantap. Okey, kepada saya punya subscriber, viewer saya, kepada semua di luar sana, di kesempatan ini saya Datuk Channel ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin buat semua saya punya kenalan di luar sana yang kenal Datuk Channel semestinya di YouTube. Mantap geng. So kepada yang nak balik kampung tu, berhati-hati ketika memandu. Ingatlah orang yang tersayang, anda mampu mengubahnya. Okey geng. So Datuk Channel hari ini nak teruskan konten kita. Okey. So untuk inali, aku sebenarnya dah gian, dah lama tak main kolam air masin. Kita nak cari siakap kaci ke kan. Aku dah lama gila geng. So gian tu datang sebab apa? Nak rasa ketukan tu. Bila ikan siakap batuk tu kan, sedap geng, memang sedap. Memang lagi-lagi kita pakai BC kan, memang syadu. Aku dah lama geng, dah agak-agak ada dalam 6-7 bulan juga aku dah lama tak turun kolam air masin geng, sebab kekangan kerja kan, tak sempat kan. So untuk video kali ni, aku nak turun kolam yang dekat dengan aku lah, semestinya di Taman U. Kolam air masin Taman U, kalau korang pernah dengar Taman U kan. So aku nak pergi kat situ. Sebab satu lagi, satu dia dekat dengan rumah aku, dan kedua dia boleh guna sop plastik geng. Sebab apa aku suka mancing air masin ni yang pakai sop plastik. Sedap pakai sop plastik kan. Best nak rasa patukan tu kan. So aku pilih kolam Taman U geng untuk aku lepaskan gian. Kita nak tengok pacak ataupun tidak. Okey, mantap. Okey, sebelum tu korang apa khabar, sihat ataupun tidak? Aku sentiasa doakan korang diberikan kesihatan baik-baik, dimudahkan segala urusan yang hendaknya, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Okey. So kepada yang baru singgah di channel YouTube aku, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, share, like serta komen. Mantap. So kalau saya teruskan video, jangan skip video ni Padu. Guys, kita dah buat pembayaran geng. Tadi daripada kaunter aku terus ke sini, kita main belakang. Okey. So kita akan berpindah randah. Okey, right. So tadi dah buang ikan. Kita nak tengok macam mana hasil dia. Tengok ada start atau tidak inari. Okey. So inari aku gunakan teknik udang kopek geng. Teknik casting udang kopek. Kalau kau boleh tengok ke sini, aku guna jig head size 5 udang kopek geng. Kita main casting geng. So untuk siakap ni korang kena rajin lah. Kalau main casting kena rajin lah. Kalau main bottom ataupun pelampung setempat dia. Kalau casting kena rajin. Okay. So kita nak tengok macam mana ada ketuk ataupun tidak dekat kolam Taman U. Taman U kolam bawah Seri Kemangan Tengok pacak ataupun tidak geng. So apa lagi, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim geng. Kita tengok kat belakang ni. Mana tu belakang ada ketuk kan. Okay geng. So untuk siakap ni korang kena layan santai, main casting kan. Macam ni casting, okey. Lepas tu korang kena rajin berjalan. Okey. So untuk umpan pula, tak kisah. Kau nak casting boleh, nak bottom boleh, pelampung boleh. Okey. So tapi yang special dekat kolam ni, korang boleh casting pakai sop plastik. Tapi hari aku malah nak pakai sop plastik. Bawa juga, kita nak cuba udang kopek dulu. Sebab aku bawa udang kopek daripada rumah kan. Dalam 7 ekor ya. Kita nak guna udang kopek. Tengok udang kopek keberkesanan ataupun tidak dekat kolam Taman U ni. Okey. So kita casting macam ni, kau-karau kan. Jerk-jerk sikit. Okey. Jerk-jerk sikit. Kalau kau nak karau terus pun boleh. Tak ada masalah. Slow-slow lah. Pastikan udang dekat mata kail tu, bila kau karau, jangan berpusing. Jangan berpusing. Dia biar jalan straight.
Okay guys, tengok. Okay, kita santai. Vamos atrás. Okay. Sí, está ahí. Okay guys, macam ada guys, macam ada ketuk guys. Tengok. Ada ketuk lah. Okay, dah ada. Ada guys. Okay guys, ada. Wow, takut itu. Okay guys, alhamdulillah guys. So dia belum naik. Okay guys. Allah Akbar. Alhamdulillah. Kan yang kedua geng. Aduh. Okay guys, so aku nak tunjuk. Tadi aku dah cakap kan, kata udang tu jangan pusing kan. So kalau kau ada atas air, kau boleh tengok udang aku Kau boleh nampak bila kau tarik, dia tegak macam tu geng. Dia tegak macam tu geng. Okey, bila kau tarik dia tegak macam tu. Okey, dia tak ada berpusing. Dia kalau rolling, kalau dia berpusing, ikan cakap tak nak datang makan. Lepas tu, function udang kopik ni, kau orang kena pastikan dekat belah ekor ni, okey, ni belah ekor yang lembut ni. Biarkan dia ada. So korang kopik kena hati-hati dapatkan seketul macam ni. So bila dalam air dia macam menggelibas. Dia punya tail dia macam menggelibas. Okey, kalau korang boleh tengok balik korang boleh tengok balik. Okey, kalau korang nampak lah air ni kan, dalam air ni kan, nampak udang aku tu. Nampak ekor belakang tu. Dia macam menggelibas. Nampak cantik je kata air dalam air tu. Okey. So dah teknik udang kopik macam ni lah. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Yang belum tahu, saya sharekan. Okey, kita kongsi. Kalau yang dah tahu tu, alhamdulillah. Okey, so saya khusus untuk yang belum pernah main air masin dan tak tahu teknik dia macam mana. So teknik dia macam tu lah. Okey, so aku gunakan jihad. Kalau korang nak gunakan mata kail, lepas tu letak batu pun tak ada masalah. Aku guna jihad. Sebab jihad ni yang aku main SP lah. So aku sangkut je lah dekat udang kopi kan. Okay,
So kita tengok macam mana geng masuk. Eh, masuk pula macam mana, dia ada strike atau tidak, ataupun masuk ikan ke tidak, dia ada ketuk ataupun tidak. Kita stay tune geng. Okay, korang stay tune dengan video. Mantap geng. Okay guys, kita main kat belah sini pula guys, berdekatan dengan kincir air. Tadi belakang kita dah kas-kas, tak ada. Okay, tak apa. So okay geng, kalau kau boleh tengok dekat sini wajah udang aku dah lembik tau. Okay, dah lembik. So sepatutnya ini dah boleh tukar lah. Dah boleh tukar lah. Tapi tak apa, selagi dia punya body tengah ni tak terputus, kita pakai je. Nanti kalau kita baling kas-kas putus, kita tukar lah lain. Okay. So udang ni kalau boleh kau cari saiz-saiz yang sedap-sedap lah. Maksudnya jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Sederhana. Tengok kesesuaian mata kau. Tapi tak ada masalah. Kalau besar boleh je kas, tapi jangan terlalu besar. Yang terlalu besar tu macam kurang sesuai lah. Okay. So udang aku pun dah nak tu. Kita tengok dulu kat sini. Okay. Dan ni mata ni kita tu. Mata ni kita otor sikit. Kita boleh center balik. Okay, macam ni. Alright, kita tengok macam ni kat sini. So udang tu agak-agak kalau dah lembik ataupun dah terputus ataupun dah putus, baru tukar lah. Selagi kita boleh guna dia, kita guna dia. Okay, kita tengok dulu kat kawasan sangkar ikan. Kalau depan tu korang boleh tengok sangkar ikan So untuk lepasan ikan, kolam ni 2 jam sekali geng. 2 jam sekali. Tadi pukul 9 dah lepas. Mana pukul 11 nanti. 9, 10, 11 nanti baru dia keluar. Dia lepaskan balik. Anggaran dia lepas, dia tengok pada kolam lah. Biasa dia 10 kilo, 10 kilo, 10 ekor ke atas. Okay. Macam ni kalau kau tengok. Aku tadi baling, dah putus. So kita tukar udang baru, okay. Jangan kerekut, insyaAllah. Ada rezeki geng, mantap. Kita lepas ikan guys. Kita test. Mana tahu kan lepas ikan dia tiba-tiba makan kan. Dah lepas lagi. Tak ada. Tengok, ada rezeki ada ke? Sebab tadi aku dapat sekok kat sini. Okay. Oh, wah lucu. dah bagi lama apa sekarang? Dah bagi lama dah. Macam ada ni. Macam ada. Kita bagi je. Baik, dah bagi tak nak ambil. Hari ni kita bagi dia betul ni. Kecil ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wuih. Wajar dia. Okay, geng.
Okey guys, alhamdulillah aku dapat ikan yang ketiga dekat sini. Lucut dua kali geng. Dia dah ketuk. Bila aku ukap tak lekat. Mungkin saya sekecil 2 ekor. Kalau tak, alhamdulillah. Kalau tak dah 5 ekor dah. Tapi kita dah baru dapat 3 ekor. So, tak apalah bukan rezeki kita kan. Teruskan lagi. Ketuk kat sini. Yang ketuk tadi yang keempat ketuk tu. Lucut kat sini lah. Lepas aku naikkan yang ketiga kat sini juga. Dia dah dekat. Dia dah dekat baru dia ketuk. Ada ni batu sini. Sebab aku dah pujuk tengah lagi. Dah pujuk tengah tapi langsung dia tak nak ambil lah tengah. Tak tahu pasal tengah. Main terapi lah geng. Sebab air tengah tak cun ni geng. Five minutes later. Ketuk lagi ni. Oh, ada ketuk, ada ketuk. Ada ketuk geng, ada ketuk, ada ketuk. InsyaAllah geng. Oh, dua ekor aku main tepi. Okey, ada ketuk, ada ketuk. Okey. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima ketuk. Okey, geng. Kat belakang ada geng. Oh, apa ni? Oh, talapia lah. Patutlah. Besar tu dalam dia. Geng, ingat cakap geng. Sekali sekali talapia. The casting udang ah. Ha? Geng, padu geng. Aku nak siakap sekali dia. Alhamdulillah naik ikan keempat geng. Aku ingat siakap geng. Sekali talapia besar. Memang solid. Hukap. Makan udang kopek geng. Casting. Tapi Otai kata tadi saya tanya dia. Dia kata siakap. Siakap lah. Ikan talapia kalau kolam air masin ni dia kata sedap. Buat bakar sedap. Lagi pun saiz pun saiz. Pun saiz. Satu tapak tangan geng. Rezeki lah geng. Dia tak bagi ikan siakap yang keempat tu. Dia bagi ikan talapia yang keempat. Tapi besar geng. Tapi benar-benar besar. Dia punya ketuk sebegini macam siakap geng. Sebab itu keunikan ni main casting ni. Kau bila cast dia makan kat tangan kau. Tapi bila kau main bottom ataupun kau main pelampung. Kau tak dapat rasa dia punya ketuk top tu. So bila kau pakai main casting ni. Dia ketuk atas tangan kau. Lagi-lagi kalau kau punya joran tu, joran yang lembut. Memang kau rasa demi karen tu, tup. Seronok geng. Tak tahu cakap macam mana geng, kau kena cuba lah. Okay guys, alhamdulillah selesai sudah untuk vlog kali ni geng. Tadi aku casting siakap ya, alhamdulillah. Dapat naik, ada rezeki ketuk geng, dapat rasa ketuk. 3 ekor siakap aku dapat naik. Seekor talapia memang saiz. Satu tapak tangan geng. Aku ingat siakap geng. So ada juga dua kali ketuk lucut tak lekat, tak tahu bukan rezeki nak buat macam mana geng. So cuaca pun panas geng. Aku mau tukar baju tadi mula-mula aku pakai baju pendek. Lepas tu tak tahan geng, aku tukar baju geng. Okey. So aku rasa tak ada apa-apa lagi nak aku ucapkan. Alhamdulillah lepas geng nak ketuk dekat kolam air masin Taman U yang terletak di Seri Kemangan geng. Kau boleh pergi kat kolam Taman U ni. Taman U ni ada dua kolam, kolam atas dan kolam bawah. Kau masuk kolam bawah. Kolam bawah dia okey sikit lah. Sebab apa, kolam bawah ni kalau kau nak casting pakai soft plastik, dibenarkan. Tapi atas tidak dibenarkan. Tapi hari aku guna udang kopek casting geng. Sebab mula-mula aku nak guna SP pada mulanya. Tapi aku tengok balik keadaan, aku terpaksa guna udang kopek. Sebab aku pun dah bawa udang kopek. Sebab SP ni kita tengok keadaan air juga. So kalau tak okey kita ubah pada udang kopek. Alhamdulillah ada rezeki geng. So kebetulan pula tadi aku mancing kolam air masin. Alung datang, dia main kolam air tawar geng. Current fishing pond sama dengan air pun ada. Okey. So pasal lain tak ada.
kita jumpa di next content insyaAllah geng. Terima kasih kerana korang sudi menonton vlog aku pada hari ini. Salam hormat daripada aku, Atuk Channel. Kita jumpa di next content. Assalamualaikum. Okay guys, kita nak bawa keluar ikan kita. Nak balik. Ha? Saya siakap. Siakap 3. Satu talapia besar. Ha. Ha, dia ketuk. Ketuk lah. Dia ketuk saya punya udang kopik. Oh. Saya casting. Oh, talapia huruf. Oh. Kamu sang siakap. Tahu pun. Kalau tengok dah macam kaci je. Ya. Aduh. Macam kaci yang kau tengok kan. Tuanlah bila ada lah ketuk dua kotak ada dua ekor ketuk tapi lucut dah ungkap lucut. Ha, tak ada ketuk ni. Dia baling. Dia makan tidur. Kita bangun tengok. Ah, itu memang standard dia. Oh. Sebab dia baru jatuh. Jadi nampaklah kita. Tuah, baliklah. Ya. Alhamdulillah bang. Hai. Okey. Itulah. Okay, ni geng, 3 siakap, 1 talapia. Kau nak talapia dia? Dah macam saiz kaci geng. Kan? Jom, kita balik. So, untuk talapia ni saya nak bagi along. Nak bagi along sebab along nak. Kita nak bakar-bakar. So, kita bagi. Okay? Saya nak bagi air siakap, air tak nak. Saya bawa balik lah siakap 3 ekor. Boleh bawa masak, bagi mak mertua. Kongsi rezeki, okay? Mantap geng. So, kau boleh layan. Dekat kolam Taman U, Sri Kemangan. Padu geng, casting udang kopek. Talapia pun makan, mantap.